Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Kali ini kita akan belajar sistem SCADA menggunakan Wonderware Intacct 10.0. Di sini sudah saya buat ladder diagramnya seperti pada PLC Mitsubishi. Untuk input pertama, tombol normally open counter up X002. Di sini untuk instruksi increment tempat data D100. Kemudian untuk tombol normally open counter down X003. Instruksinya decrement, datanya D100. Kemudian internal relay M8000, di sini instruksinya adalah function hour. Hour K15 D100 Y003. Jadi nanti pada saat nilai D100 mencapai 15, ini K15 adalah nilai settingnya, maka Y003 akan on. Kemudian untuk mereset output Y003, kita menggunakan instruksi reset dengan tombol reset X004. Sekarang kita rubah ke dalam bentuk objek-objek di dalam sistem SCADA. Untuk tombol normally open X002, kita bisa memilih di wizard, kita pilih button. Untuk increment decrement kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Kita tampilkan di sini. Kemudian untuk X3 sudah diwakili oleh tombol ini. Ini sudah mewakili X2 dan X3. Kemudian untuk M8000 tidak ditampilkan objeknya. Kemudian untuk tombol reset X004, kita bisa membuat objek dengan pilihan-pilihan yang ada di sebelah kanan ini. Ini untuk tombol saya pilih ellipse, klik. Kemudian bentuk di sini. Kita beri warna. Ini untuk tombol reset, kita beri nama memilih T. Kemudian ketik reset. Kemudian kita akan menampilkan objek untuk D100. D100 kita tampilkan. Untuk ukuran fontnya kita pilih yang ini, kemudian pilih 48, klik OK. Kemudian untuk menampilkan datanya kita menggunakan numeric 3 digit. Kita ubah bentuk fontnya dengan 48. Ini untuk menampilkan data D100. Kemudian objek lain yang harus kita tampilkan di sini adalah output Y3. Untuk output Y3 ini bisa dalam bentuk lampu, bisa dalam bentuk kontaktor, bisa dalam bentuk relay dan bentuk output lainnya.
Sekarang saya contohkan, saya tampilkan dalam bentuk lampu objeknya, pilih wizard, kemudian di sini light, pilih, kita pilih yang ini, klik, kemudian klik OK. Klik OK di sini untuk menampilkan objeknya. Kemudian masing-masing objek ini kita beri tag name sesuai dengan address yang digunakan di dalam ladder diagram. Dan objek ini mewakili tombol X0 dan X3. Klik dua kali, kemudian di sini ketik X002. Kemudian kita pilih yang on up. Kemudian klik OK. Untuk tombol X002 dan X003 sudah selesai. Kemudian untuk data D100, klik dua kali. Kemudian di sini klik analog. Kemudian untuk expressionnya kita pilih X002, kemudian klik OK dan OK. Kemudian untuk tombol X4 untuk reset, klik dua kali. Kemudian di sini kita pilih discrete value, diklik. Di sini ketik X004. Kemudian untuk actionnya toggle. Kemudian klik OK. Kemudian untuk output lampu, klik dua kali. Di sini kita ketik L1. Untuk onnya kita ubah warnanya. Kemudian pada saat off kemudian klik OK. Kita save all window. Jika semua sudah diberi tag name sesuai dengan address yang digunakan di ladder diagram, kemudian kita runtime, kita tes. Jadi pada saat kita menekan tombol di sistem SCADA, tombol untuk X2 dan X3, maka di sini kondisinya juga berubah. Jadi mengikuti objek-objek animasi yang ada di dalam sistem SCADA. Kita tekan X2. Data D100 sekarang 6. Jadi nanti pada saat D100 ini nilainya 15 sesuai dengan nilai setting K15 di function hover ini, maka Y3 akan on. Y3 di sini dalam bentuk animasi lampu. Kita naikkan. Kalau saya tekan X3 yang bawah, maka nilai data di D100 akan menghitung turun. Jadi pada saat nilai dari D100 mencapai 15, maka Y3 akan on. Walaupun nilai D100 kita naikkan, Y3 tetap on. Untuk mematikan output Y3 ini, kita menekan tombol reset X4 di sini. Kita tekan, maka output Y3 akan off. Demikian teman-teman untuk video kali ini.
belajar dasar-dasar sistem SCADA, menampilkan objek-objek animasi di dalam sistem SCADA dari komponen-komponen yang digunakan di dalam program ladder diagram. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.